Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi Hermawan News. Berbagi informasi. Oke, ada kabel Telkom lagi yang tertimpa pohon bambu. Ada dua titik lokasi ya yang saya lihat pagi ini. Yang pertama di tanjakan Jalan Baru dari Bundaran Cijohok menuju arah Jalan Baru ke barat. Ini lokasinya, pohon bambu menimpa kabel Telkom. Diinfokan barangkali rekan punya kontak ke pihak PT Telkom. Khawatirnya kabel optik putus mungkin kalau tertimpa. Ke titik kedua, di Jalan Baru arah ke utara dari belokan perumahan yang baru dibangun ke atas sedikit ke arah ke utara sebelum pacuan kuda sebelah kiri sama. Kabel Telkom tertimpa pohon bambu. Cukup lebat nih daunnya sampai ke jalan. Ini kabel tertimpa pohon bambu di titik kedua. Mudah-mudahan segera ditebang supaya tidak merusak ke kabel tersebut. Oke, Rudi Hermawan berbagi. Terima kasih.